Agar iPhone kamu aman dari benturan dan goresan, sebaiknya gunakan casing sebagai pelindung. Ada begitu banyak jenis, bentuk, dan merek case iPhone yang tersedia di pasaran. Namun banyaknya pilihan yang ada seringkali membuat kamu bingung memilih, bukan? Nah, di kesempatan kali ini kami telah merangkum 10 rekomendasi casing iPhone yang bagus dan memiliki ketahanan terhadap benturan. Tak semuanya memiliki harga yang mahal loh gadgeters, ada juga kok yang harganya terjangkau. Nah, biar gak makin penasaran, yuk langsung aja simak ulasan rekomendasinya berikut ini. MyRoots Crystal Slot Card Case. Jika kamu kerap menaiki alat transportasi yang menggunakan kartu sebagai akses, kamu pasti akan suka dengan case ini. Softcase dari MyRoots ini dibekali dengan slot kartu di bagian belakangnya. Kamu bisa manfaatkan untuk menyimpan satu kartu, seperti kartu langganan transportasi umum. Tentunya hal tersebut akan mempersingkat waktu kamu saat harus tap in, bukan? Melepaskan kartu dari case juga tidak akan sulit karena ada lubang khusus untuk membantu mengeluarkan kartu. Kisaran harganya mulai dari 35 ribuan. Nilkin Cam Shield Silky Silicon. Tak hanya body saja, softcase yang satu ini juga mampu memberikan perlindungan pada kamera belakang iPhone kamu, gadgeters. Penyebabnya adalah casing ini dilengkapi dengan cam shield atau sliding cover lensa kamera yang bisa dibuka dan ditutup. Jadi kamu bisa menutup kamera saat sedang tidak digunakan. Dengan begitu, kamu tak perlu khawatir kamera akan tergores, terbentur, atau terkena debu. Case ini terbuat dari bahan berkualitas tinggi yang mampu memberikan perlindungan maksimal. Bagian belakangnya juga didesain anti-fingerprint, sehingga iPhone kamu bisa terbebas dari bercak sidik jari yang mengganggu. Pilihan warnanya juga sangat variatif dan stylish, gadgeters. Kisaran harganya mulai dari 170 ribuan. Brooklyn Slim Fit Clear Casing. Untuk kamu yang prefer dengan case iPhone yang simple dan maskulin, kami rekomendasikan case iPhone Brooklyn. Seri case iPhone ini hadir dengan warna hitam yang elegan dan laki banget. Desainnya slim fit, sehingga rasanya seperti tidak memakai casing. Tentunya tak hanya menarik dari segi desain, case iPhone ini dilengkapi dengan kamera protection dan drop protection. Dua fitur ini akan melindungi kamera dari goresan sekaligus benturan. Kamu bisa beraktivitas bebas tanpa khawatir. Kisaran harganya mulai dari 150 ribuan. Pedi Premium Case. Rekomendasi case iPhone berikutnya datang dari Pedi. Case iPhone yang satu ini menawarkan ratusan desain case yang keren dan lucu-lucu untuk semua kalangan gadgeters. Selain bisa custom, Pedi juga menyediakan casing yang ready stock loh. Saat memilih casing Pedi, kamu tidak hanya leluasa memilih desain gambar, tetapi juga bahan casing kamu. Semuanya lengkap dan kualitasnya tidak perlu diragukan. Untuk hybrid case-nya saja, bagian tepinya tebal dan kukuh. Sedangkan hard case-nya keras dan tidak mudah kotor. Tak lupa, bagian tombol akan tetap responsif. Kisaran harganya mulai dari 50 ribuan. The Bible Case Actex Bumper Case. Kamu mencari bumper case untuk iPhone? Mari coba casing dari The Bible Case. Bumper case ini terbuat dari bahan hybrid yang kuat, tetapi lentur saat dilepas pasang. Casing iPhone ini juga sudah teruji dapat melindungi iPhone dari benturan, bahkan jika terjatuh dari ketinggian 2 meter. Percayakan iPhone 11 kamu pada perlindungan yang maksimal dari produk ini. Kisaran harganya mulai dari 200 ribuan. Catspad Case MagSafe iPhone. Tak hanya tas, baju, dan perhiasan, Catspad juga menjual casing untuk iPhone loh. Untuk para penggemar brand Catspad yang ingin selalu tampil fashionable, coba lirik casing yang satu ini. Desainnya yang berupa bunga-bunga menciptakan kesan feminin dan cantik. Meski begitu, casing ini diklaim tahan banting karena mampu melindungi iPhone kamu apabila terjatuh dari ketinggian 3 meter. Selain itu, bodinya dilapisi antimikrobial technology yang melindungi dari bakteri. Menarik bukan? Kisaran harganya mulai dari 700 ribuan.
Dux Dakis Skin Pro Flip Leather. Flip case adalah jenis casing yang bisa melindungi body sekaligus bagian layar handphone. Jika kamu ingin membeli flip case, produk yang satu ini bisa dipertimbangkan Gadgeters. Tampilannya yang premium membuat casing ini sangat cocok untuk pekerja kantoran. Selain itu, kamu bisa gunakan slot kartu di dalamnya untuk menyimpan kartu debit, kredit, atau langganan transportasi. Case ini juga dapat dilipat sedikit untuk dijadikan sebagai stand. Plus, kamu tak perlu khawatir mengenai pengisian nirkabel karena casing ini sudah mendukungnya. Kisaran harganya mulai dari 90 ribuan. Oke, Gadgeters, itu tadi 7 rekomendasi produk casing iPhone terbaik versi situs Gadget. Semoga video rekomendasi kali ini bisa menjadi referensi kamu dalam menemukan produk terbaik yang sesuai pilihan ya. Jika kamu tertarik dengan salah satu produk yang kami rekomendasikan, kamu bisa langsung cek di link yang sudah kami sediakan di kolom deskripsi di bawah. Akhir kata, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Saya Revani, pamit undur diri dulu. Sampai jumpa di video-video selanjutnya hanya di situs Gadget. Bye-bye.